Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat tani semuanya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sobat tani, kali ini kegiatan saya adalah saya mau ngompres tomat ini teman-teman. Saya mau ngompres, kebetulan ada terangan, ada panas. Kalau kemarin-kemarin hujan terus, nah sekarang sudah ada terangan. Jadi ini kesempatan saya untuk ngompres sobat tani, agar supaya tanaman saya cepat pulih lagi, cepat berkembang lagi, cepat hijau lagi, cepat gemuk. Nah, untuk obat-obat yang akan saya gunakan kali ini adalah ini sobat tani. Nah, ini amunisi yang akan saya gunakan kali ini untuk menyemprot tanaman tomat saya. Ini ada klorotalonil, kemudian mankosep, kemudian untuk perekatnya ini saya gunakan. Terus kemudian saya tambah dengan KNO 3 merah sobat tani, ini sebagai bintang yang akan saya praktekkan. KNO 3 merah ini fungsinya adalah untuk mempercepat pertumbuhan sobat tani, karena kebetulan memang ini baru tanam. Nah, agar supaya dia cepat hijau, cepat tumbuh bagus, maka akan saya gunakan KNO 3 merah sobat tani. Dan untuk adonannya sudah saya buat. Nah, ini komposisinya. Komposisinya ini isinya klorotalonil 1 sendok. Mana sendoknya tadi? Nah, ini sobat tani. Klorotalonil 1 sendok. Kemudian mankosep juga 1 sendok, 2 sendok. Tapi enggak penuh-penuh. Terus ini altronya 1 sendok saja. Nah, untuk yang CPN-nya ini, KNO 3 merah ini, saya gunakan 5 sendok sobat tani. Nah, dengan harapan pertumbuhan sangat cepat, karena ini untuk pertumbuhan sobat tani ya. Oke, seperti itu sobat tani. Sekarang saya praktekkan dulu ngompresnya. Oke sobat tani, sekarang saya akan mulai ngompres. Cara ngompresnya keseluruhan, kenakan seluruh tanaman dari atas sampai bawah, bahkan mungkin sampai ke tanah, agar supaya larutan obatnya tadi diserap sobat tani. Nah, seperti ini sobat tani caranya nyemprot tanaman dari atas sampai ke bawah, diputer-puter sobat tani lah ini, agar supaya semua tanamannya terlapisi dengan obat, agar terlindungi oleh obat, jadi dia bisa cepat tumbuh, apalagi ada KNO 3 merahnya sobat tani. Oke, mungkin seperti itu dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.